Deretan artis Indonesia ini menikah pakai mahar super sederhana. Pernikahan adalah salah satu momen penting dalam hidup. Setiap orang pastinya menginginkan hal yang terbaik untuk pernikahannya. Tak jarang orang yang mampu biasanya rela mengeluarkan uang untuk mahar dan pesta pernikahan. Namun tidak demikian dengan beberapa artis Indonesia ini. Artis-artis tersebut justru memilih mahar yang super sederhana. Berikut deretan artis Indonesia yang menikah dengan mahar sederhana. Tapi sebelum melanjutkan pembahasan untuk kali ini, jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah dan nyalakan juga loncengnya agar kalian tidak ketinggalan mengenai info menarik seputar selebriti dari channel kami. Inilah artis Indonesia yang menikah dengan mahar sederhana. Yang pertama, Andin Aisyah dan Irfan Wahyudi. Andin Aisyah dan Irfan Wahyudi atau yang akrab dipanggil Ipe melangsungkan pernikahan pada 27 April tahun 2015. Pernikahan pasangan tersebut yang berlangsung di tengah hutan pinus kawasan Lembang, Bandung itu berlangsung secara tertutup. Mahar yang diberikan oleh Ipe pun terbilang sangat sederhana, yaitu 5 gram emas dan seperangkat alat sholat. Yang kedua, Sony Septian dan Fairuz Arafik. Pasangan Sony Septian dan Fairuz Arafik menikah pada 21 Mei tahun 2017. Keduanya menikah mahar yang bisa terbilang sangat sederhana untuk ukuran seorang artis. Sony memberikan mahar sebesar Rp999.999. Fairuz sendiri mengatakan bahwa mahar tersebut adalah keinginannya karena dirinya menyukai angka 9 dan 99 merupakan jumlah Asmaul Husna. Yang ketiga, Andika Pratama dan Osi Sulistiawati. Andika Pratama dan Osi resmi menjadi pasangan suami istri pada 21 Januari tahun 2012. Saat menikah, Osi hanya mendapatkan mahar dari Andika berupa uang senilai $21, 1 real, dan Rp2.012. Jika dilihat, mahar tersebut sangatlah sederhana. Namun nilai dari mahar itu bermakna tanggal, bulan, dan tahun pernikahan dari mereka. Yang keempat, Engku Emran dan Laudia Sindiabela. Engku Emran resmi menikahi Laudia Sindiabela pada 8 September tahun 2017. Saat itu Laudia Sindiabela hanya mendapatkan mahar sebesar 300 ringgit Malaysia atau sekitar Rp940.000. Jumlah mahar tersebut tentu saja terbilang sangat kecil, mengingat Engku Emran adalah seorang bos di salah satu media Malaysia. Namun sayang pernikahan keduanya kini telah kandas. Itulah tadi beberapa artis yang menikah dengan mahar yang sangat sederhana. Bagaimana pendapat kalian? Silakan tulis komentar kalian di bawah dan jangan lupa klik tombol subscribe dan juga like-nya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.